Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, aktifin tombol lonceng, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau kasih ringkasan tentang ruang lingkup kerja bidan. Apa aja sih, meliputi apa aja ruang lingkupnya? Semuanya udah aku rangkum di video. Itu tadi untuk contoh videonya, tapi sebenarnya masih banyak sih, kayak periksa hamil atau ANC, imunisasi, IUD, terus implan, dan tindik, dan masih banyak yang lain lagi sih. Nah, udah segitu aja untuk ringkasan atau rangkuman ruang lingkup kerja bidannya, kurang lebihnya meliputi yang tadi udah aku jelasin di video. Oke deh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.